Oke, para sahabat. Pertandingan antara As Diki melawan Kuskita Asep. Di sini tidak ada four, namun Kuskita Asep memakai tangan kiri ya, melawan Diki. Skor sementara berjalan 7-4 untuk Asep. Nah, dia para sahabat. Wih, luar biasa. Spin kirinya 8-4 ya para sahabat. Luar biasa. Luar biasa 4-9. Luar biasa. Kuskita Asep memakai tangan kiri, bisa nyepin, bisa ngecop. Oke para sahabat, Kuskita Asep menang dengan skor 11-5 dari Diki. Oke ya para sahabat, lihat ya, memakai tangan kiri bisa menang oleh Diki sama Diki ya. Satu sama. Dua satu. Duh, luar biasa. Tangan kiri Kuskita Asep bisa spin, bisa back spin, bisa spin backhand, bisa service ya. Oke, 3-2. Tuh, ngecop aja bahaya. Tuh, 2-4. Oke ya para sahabat, ini pertandingan seru ya. Wih, sayang sekali. 3-4. Luar biasa. Tengok tuh. Tuh. Luar biasa. 5-3. Tangan kiri yang sangat berbahaya dari Kuskita Asep. 6-3. Ayo Ki. Kiri pun bisa nyepin gimana? Luar biasa. 3-7. Tuh. 3-8. Halo. 8-4. 9-4. Luar biasa Kuskita Asep ya. Memakai tangan kiri tapi mudah memenangkan pertandingan. 4-10. Tuh. 2-0. Set kedua dimenangkan oleh Kuskita Asep 11-4. Oke ya. Kita masuki set ketiga para sahabat. Luar biasa, ini pertandingan sangat seru. Sangat langka ya. Sama 1. 2-1. Kapan 3-0 kok? Kapan dia poin? 3-0 ya para sahabat. 1-3. 1-3. 2-3. Oke, apakah Kuskita Asep bisa menangkan pertandingan ini dengan skor 3-0? Kita lihat ya para sahabat. Posisi skor berjalan. Skor berjalan 3 sama. Skor besar 2-0 untuk Kuskita Asep ya. 4-3. Sama 4. Luar biasa, ada bloknya juga ya. 4-5. Oke para sahabat, pertandingan sangat seru ya. 5 sama. 5-6. 6. 6-7. 7.
87. Sama 8. Sembilan lapan. Sama 9. Luar biasa. Apakah kus kita AC bisa menang pertandingan ini? Luar biasa. 10-9. Detik-detik kemenangan kus AC. Jos 2, 10 sama. Mendik, satu mendik. Satu berat. 11-10. Detik-detik kemenangan Gus Asep. 11 sama, jus lagi. 11-12, balik poin. Luar biasa, Diki menangkan pertandingan dengan set ketiga ini dengan skor 14-12. Oke, kita masuki set keempat. Oke, set keempat ini skor berjalan satu sama. 1-2. Dua sama. Tiga dua. Luar biasa. Spin kirinya sangat bagus. 2-4. Luar biasa lagi. 2-5. Sangat-sangat luar biasa. 2-5. 6-2. Ada juga spin gantung kirinya ya. 6-3. Oh, 4-6. Empat tujuh. 8-4. Luar biasa, kus kita Asep ya. 9-4. Empat 10. Detik-detik kemenangan Gus Asep Garut dengan memakai tangan kiri. Luar biasa. Gus Asep menangkan skor 3-1. Gimana Seb? Kira-kira Seb tadi Seb? Kenapa? Kok apa? Kok berani pakai tangan kiri? Enggak, kasih motivasi aja. Oh, kasih motivasi aja. Permintaan dia. Oh, permintaan. Pakai kiri katanya. Oh, permintaan ya. Oke, oke. Sukses. Terus kita Seb. Oke. Diki, gimana tadi kok bisa kalah? Mantap. Apa? Aduh, tapi pakai tangan kiri. Memang gampang, kosong-kosong. Kirinya pun bagus juga. Oh, oke, gitu ya. Spinnya ada, bikinnya juga ada. Gak sangka ya. Padahal itu bukan kemauan Bang Asep ya. Ini permintaan Diki ya. Oke, tapi itu sebagai pelajaran, sebagai motivasi. Semoga sukses, oke? Terima kasih semuanya. Oke, para sahabat. Demikian video ini yang kami tayangkan. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan motivasi demi perkembangan tenis meja PTM Semangat TAC. Oke. Okay? Salam olahraga, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.